Ya, Bunda berpikir karena terbacakan oleh Bunda 2 tahun perlakuan ini, mari kita korek lagi gitu. Ya, kita cari lagi kira-kira masih apa memang benar cuma 4? Ya. Ya kan? Atau mungkin ada lebih dari 4. Cuman enggak berani melapor. Siapa tidak berani melapor? Kondisinya nanti jadi seperti ini. Oh saya cuma diraba-raba kan gitu. Tapi menurut dia bukan masuk pada pelecehan seksual. Kan, anak tuh nggak mengerti dengan kondisi yang masuk dilecehkan mana sih? Kalau kita bicara tentang 4 bagian tubuh yang menjadi pribadi ya, sensitif dan itu menjadi hal yang sangat pribadi dan tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali orang tuanya ya dalam kondisi pengobatan juga oleh dokter. Itu bagian mulut, bagian dada, bagian kemaluan ya, kemudian belakang. Nah, kalau mereka sudah rasa sentuhan itu tidak nyaman, sebenarnya itu sudah termasuk pelecehan dalam kategori pelecehan seksual. Saya disentuh di bagian mulut Bunda misalnya. Diapain? Misalnya cuma sekedar dipegang-pegang begitu atau mungkin sempat dia merapatkan gitu ya wajahnya. Ah, itu sudah termasuk. Kamu nyaman enggak? Kalau dia bilang enggak nyaman, kadang-kadang beberapa masyarakat masih menganggap bahwa kok enggak ada luka, ya kan? Enggak ada bekas. Maaf. Kalau dibilang tidak ada meninggalkan bekas, oke, itu physically. Tapi kita bicara psikologis. Psikologis itu bekasnya enggak kelihatan. Tapi traumanya itu merusak sistem sampai dia ke depan. Pola makan, pola tidur, pola bermain, pola hidup lah. Semua pola itu akan terganggu. Terbayang-bayang dia dilecehkan di bagian 4 bagian sensitif itu kan gitu. Jadi jangan pernah selalu berpikiran bahwa diapain? Dipegang bokong saya. Akan cuma dipegang aja, bekasnya mana? Bukan nanya bekasnya atau lukanya, bukan. Tapi bagaimana peristiwa itu terjadi dan si korban merasa tidak nyaman kan gitu. Kalau kita tidak bisa memberikan perasaan nyaman terhadap satu sama lain, itu sudah gangguan, ya enggak? Itu benar-benar gangguan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.